Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat lagi menyambung pembelajaran dalam subjek Pendidikan Islam tahun 3. Apa khabar murid-murid? Saya harap semuanya dalam keadaan sihat dan ceria. Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini, murid-murid akan bersama Ustazah Rashidah dari Sekolah Kebangsaan Seksyen 271 Shah Alam dalam topik yang menarik untuk dikongsikan. Sebelum kita teruskan, mari bernasyid bersama-sama Ustazah. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu. Moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, aku rindu padamu. Subhanallah, beri tepukan pada diri sendiri. Murid-murid, rindu tak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ha, kalau rindu, mari kita sedekah berselawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitannya dengan tajuk kita ya? Ha, pada hari ini kita akan mempelajari tajuk cintakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah murid-murid bersedia? Sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pensel untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Islam tahun 3, bolehlah merujuk muka surat 134 hingga 138. Baiklah, jom kita lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat pertama menyatakan maksud sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, menerangkan dua bentuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, menjelaskan kesan baik mengamalkan sunnah dan akibat jika mengabaikannya. Dan keempat, iaitu yang terakhir, mencadangkan tindakan yang membuktikan kecintaan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid, mari kita lihat apa itu maksud sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu sesuatu yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ucapan, perbuatan, sifat serta akhlak baginda.
Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, namun segala contoh kehidupan baginda dari sekecil-kecil perkara perlu kita contohi kerana baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai contoh ikutan terbaik. Sesiapa yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memperolehi syafaat. Apa itu syafaat ya murid-murid? Syafaat ialah pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya di hari akhirat. Ini kerana di akhirat nanti tiada siapa yang dapat membantu kita kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kelebihan oleh Allah untuk membantu umatnya. Seterusnya, mari kita lihat dalil nakli yang menunjukkan agar kita perlu mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Hasyr 59 ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maksudnya, apa yang diberikan Rasul kepada kamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Seterusnya, tahukah murid-murid, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama, sunnah perkataan. Di dalam bahasa Arab kita sebut qauliyah. Dan yang kedua, sunnah perbuatan ataupun fi'liyah. Dan yang ketiga, takrir, penetapan. Tetapi pada hari ini ustazah akan fokuskan kepada sunnah perkataan dan sunnah perbuatan sahaja. Apakah yang dimaksudkan dengan sunnah perkataan? Sunnah perkataan ialah semua ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk suruhan, larangan serta galakan. Apa pula sunnah perbuatan? Sunnah perbuatan ialah segala tingkah laku dan tindakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ialah segala amalan dengan niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh sunnah perbuatan ialah bersembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ustazah harap murid-murid dapat memahami perkara sunnah perbuatan dan juga sunnah perkataan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat paparan yang menunjukkan perkara rutin yang sering kita lakukan di dalam kehidupan. Ustazah ingin mengajak kita semua menukar kebiasaan supaya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, siapa yang boleh mencadangkan cara terbaik mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perkataan yang sepatutnya kita ucapkan berdasarkan gambar? Pertama, apabila kita berjumpa seseorang, kita sering mendengar ucapan "Hi, hello, hi guys." Tak salah, tetapi adalah lebih baik kita mengamalkan sunnah. Siapa boleh beri cadangan perkataan yang sesuai mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ha, pandai. Ucapkanlah Assalamualaikum. Itu doa kesejahteraan kepada sesiapa yang kita temui atau berjumpa. Itu amalan Nabi setiap kali bertemu sahabat.
murid-murid, Islam sangat menggalakkan umatnya mengamalkan sikap hormat menghormati serta menjalinkan hubungan baik dalam semua keadaan. Memberi salam dapat menjauhkan sifat sombong dan bangga diri. Mari kita lihat contoh berikut. Apabila seseorang menghadiahkan sesuatu, kita sering ucapkan terima kasih ataupun thank you. Apakah perkataan yang sesuai digantikan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya? Pandai. Jazakumullahu khairan. Seterusnya, situasi apabila kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Contohnya, wow, besarnya rumah kamu. Apakah perkataan yang perlu kita tukarkan agar mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ha, pandai. Subhanallah, besarnya rumah kamu. Murid-murid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah untuk membawa rahmat sekalian alam. Baginda menunjukkan contoh tauladan yang baik dan membawa manusia kepada jalan untuk mendapat keredaan Allah. Beberapa amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda. Pertama, membaca Al-Quran. Murid-murid, mari kita contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan membaca Al-Quran setiap hari. Orang yang membaca Al-Quran adalah penghuni syurga. Jangan bimbang. Sekiranya kamu tidak boleh membaca Al-Quran, kamu boleh amalkan surah-surah yang telah kamu pelajari. Contohnya, Surah An-Nas, Surah Al-Falaq dan Surah Al-Ikhlas. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu semua membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada orang yang membaca dan beramal dengan hukum hakamnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, solat berjemaah di masjid. Antara amalan yang dijanjikan pahala berganda ialah solat berjemaah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat secara berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 darjat. Hadis riwayat Muslim. Ha, murid-murid, bagaimana? Nak tak rebut peluang untuk mendapat pahala yang banyak? Tepuk dada, tanya iman. Pilihan di tangan kita. Jom, kita selalu solat berjemaah di masjid. Solat berjemaah dapat mengeratkan silaturahim dan menambah keakraban kasih sayang sesama insan. Ketiga, solat duha. Solat duha merupakan salah satu usaha kita menjaga hubungan dengan Allah SWT. Selain itu, ia sebagai kunci rezeki. Barang siapa yang menjaga solat duhanya, nescaya diampuni Allah baginya akan segala dosanya, walaupun seperti buih di lautan. Hadis riwayat Ibnu Majah At-Tirmizi. Yang keempat, bersedekah. Allah menyukai orang yang suka bersedekah dan malaikat selalu mendoakannya. Murid-murid,
Setiap perkara kebaikan yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan dikira sebagai sedekah, termasuklah mengukir senyuman. Menggembirakan orang lain dengan bantuan kita juga dikira sebagai sedekah. Mudah bukan? Murid-murid, apakah kebaikan yang telah kamu lakukan hari ini? Tolong mama buang sampah? Tolong sidai tuala? Alhamdulillah, kamu telah menggembirakan mama kamu. Ia sedekah yang paling mudah. Bersedekah di tabung surau? Alhamdulillah. Dengan bersedekah, dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Ia juga dapat menggembirakan orang yang menerima kebaikan. Selain itu, dengan bersedekah, kita akan mendapat naungan perlindungan pada hari kiamat. Yang kelima, menjaga wuduk. Murid-murid selalu tak menjaga wuduk daripada terbatan? Bagus. Murid-murid, Allah menyayangi hambanya yang sentiasa menjaga wuduk. Itu ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa dalam keadaan berwuduk. Kalau kita selalu berwuduk, insya-Allah kita akan terpelihara daripada perbuatan dosa. Yang keenam, mengamalkan istighfar dan berzikir. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah serta bertaubat kepadanya sebanyak 70 kali dalam sehari semalam. Murid-murid, Nabi pun selalu mengamalkan istighfar. Mari kita beristighfar bersama Ustazah. Astaghfirullah minal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ingat murid-murid, kita adalah hambanya yang sentiasa berdosa. Mudah-mudahan dengan beristighfar, Allah akan mengampuni kita. Yang ketujuh ialah solat tahajud. Salman Al-Farisi menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kerjakanlah solat malam kerana itu adalah kebiasaan orang soleh sebelum kamu." Jalan mendekatkan diri kepada Tuhan, penebus kesalahan, pencegah dosa serta penghindar penyakit. Murid-murid, selain amalan sunnah yang tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, ada lagi amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita contohi dalam kehidupan harian. Antaranya, makan dengan tangan kanan. Meskipun kita makan dengan menggunakan sudu. Bukan sahaja makan, malah mulakan sesuatu perkara yang baik dengan anggota kanan. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memulakan dengan anggota kanan ketika memakai kasut dan bersuci. Muttafaqun alai. Ha, siapa yang selalu dahulukan anggota kanan dalam melakukan sesuatu perkara? Masya-Allah, hebatnya murid-murid ustazah. Beginilah ciri-ciri murid yang soleh. Selain itu murid-murid, kita mesti menjaga kebersihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka umatnya yang menjaga kebersihan.
nak membiasakan diri dengan sunnah tak? Kalau nak, kita perlu mengamalkan sikap sukakan kebersihan. Ha, tengok kuku kamu. Dah potong belum? Sebelum tidur, kamu berwuduk? Pagi tadi, gosok gigi tak? Murid-murid, ada amalkan tak di rumah? Alhamdulillah. Baiklah murid-murid, kita lihat paparan berikut. Cuba murid-murid isikan tempat kosong cara minum mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, hebatnya murid-murid ustazah. Tahniah, kamu dapat mengamalkan cara minum mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid, mengapa kita dianjurkan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya? Apakah kesan baik mengamalkan sunnah dan akibat sekiranya kita mengabaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, menambah kasih sayang dan membuktikan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita sayangkan ibu, kita ikut apa yang ibu suruh dan tinggalkan apa yang ibu larang. Begitu juga dengan cara membuktikan kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu buat apa yang baginda buat dan kita tinggalkan apa yang baginda larang. Itulah bukti kecintaan kita kepada baginda. Kedua, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Bagaimana cara kita nak memperolehi syafaat baginda? Antara caranya ialah dengan mengamalkan sunnahnya seperti berselawat, bersedekah dan lain-lain kebaikan. Sekiranya kita tidak mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akibatnya kita tidak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, membentuk umat berperibadi mulia. Murid-murid, penampilan Nabi sangat hebat. Nabi sentiasa kemas, bersih dan wangi. Kata-kata Nabi lembut, bahasa baginda sopan dan baginda selalu tersenyum. Semua sahabat Nabi sangat sayang kepada baginda. Oleh itu murid-murid, hendaklah kamu sentiasa berpakaian kemas dan bersih, menjaga keterampilan diri dan sentiasa menjaga disiplin di mana sahaja. Keempat, menjadikan diri lebih istiqomah dalam ibadat. Contohnya murid-murid, kamu istiqomah memberi sedekah setiap hari. Lakukanlah kebaikan, gembirakanlah orang lain. Sekiranya kita tidak mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bimbang di akhirat nanti Nabi tidak mengenal kita sebagai umatnya. Baiklah murid-murid, sebelum ustazah mengakhiri tajuk pelajaran kita pada hari ini, ustazah mahu setiap murid melengkapkan rekod kendiri yang bertajuk I love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid, catatlah amalan kendiri mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kamu lakukan sebagai bukti kecintaan kepada baginda. Akhirnya murid-murid,
marilah kita sama-sama menanam rasa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyantuni akan setiap perkara sunnah serta perkara kebaikan. Kerana itu, semua mengundang redha Allah kepada kita. Halus berduri pokok semalu, hijau daunan disentuh kuncup, sunnah Nabi ingatlah selalu, jadikan amalan, damailah hidup. Ustazah akhiri dengan hashtag kita mesti menang laksanakan rantaian amalan sunnah dalam kehidupan dengan istiqamah. Sehingga berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Illa liqa wa ma'assalamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.